saya sedang berada di Monumen Kereta Cepat bersama ibu saya yang paling cantik di seluruh dunia. Dan ini merupakan keadaan dari dalam kereta cepat Madiun. Halo semua, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Selamat siang sahabat. Kali ini saya mau jalan-jalan di Bogowati Culinary Center. Bogowati Culinary Center ini terletak di Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan pusat kuliner dan jajanan di Kota Madiun. Sembari naik kereta nantinya kita akan menikmati steak seperti di cafe ataupun jajanan lainnya yang kita pesan. Bogowati Culinary Center merupakan cafe terunik di dunia karena dibuat di atas gerbong kereta dan di tengah kota. Tentunya akan menarik pengunjung dan wisatawan. Saya sarankan kalau kesini malam hari saja sahabat. Karena kalau siang stand kulinernya masih pada tutup. Saya kesini bersama ibu saya, adik saya, sepupu saya dan keluarga saya yang sangat saya cintai. Asik sekali tempat ini untuk berwisata bersama keluarga, sahabat ataupun pacar. Ayo sahabat yang sedang lapar, mari berkunjung ke Bogowati Culinary Center di Kota Madiun. Harganya terjangkau, satu porsi steak cuma Rp16.000 dan makanan lainnya. Minuman berbagai es juga tersedia di sini. Bogowati Culinary Center berada di Jalan Bogowentono 22, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Bogowati Culinary Center berada di dekat alun-alun Kota Madiun sebelah selatannya, mudah sekali ditemui jika sahabat jalan-jalan di Kota Madiun. Suasananya sedang sepi sahabat, karena saya kesini siang hari. Stand warungnya yang buka cuma satu aja sahabat. Ada gerbong kereta yang terbuka kosong. Mungkin nanti itu juga akan dijadikan kafe. Kita bisa memesan makanan dan minuman di sana. Kita jalan terus di sana mencari gerbong yang bisa dibuka untuk makan. Ini siang jadi gerbongnya masih pada tutup. Ada satu yang buka di sebelah timur dekat alun-alun Kota Madiun yang kalau siang buka. Tutup kan. Ayo mlebu ya. Jajan. Ayo kita masuk sahabat di atas gerbongnya. Ini.
aja. Oh, kunci ya? Kayaknya gak bisa. Geser. Geser. Gesernya apa? Oh, oleh lo nanti tenaga. Lana tenaga. Apa? Lawang gak mudeng. Dan situ tidak apa-apa. Di dalam suasananya bersih, ada pendingin ruangannya jadi nyaman untuk berwisata kuliner. Jadi berarti itu kedewe ngono. Nah, apa-apa. Oh. Oh, ini alun-alun ya? Empat besar. Empatnya masinis. Kereta. Elea, Elea. Halo, kalian juga. Rencananya di minggu itu tenang ini ya tutup deh. Sore udah. Halo, mamu. Elia. Duh, Elia. Elia, halo. Elia, joget lagi, dada. Dada. Halo, cantik. Joget lagi. Nyanyi tadi. Nyanyi, ding. Naik kereta api. Tutut. Siapa hendak turun ke dapur kota bayar? Percuma. Ayo kawan. Lama. Ada adik saya yang sangat cantik. Hai cantik. Dan ini merupakan list harga di Bogowati Culinary Center Madiun. Murah-murah dan terjangkau sahabat. Di sini bisa menikmati makan makanan di atas gerbong kereta yang sangat asyik. Di atas kereta yang cuman ada di Indonesia atau di dunia hanya di Kota Madiun. Alhamdulillah pesanan sudah sampai. Saya mau makan dulu sahabat, makan tempe goreng
atau mendoan dan steak. Nikmat sekali. Demikian jalan-jalan di wisata kereta cepat Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.